Serbia menampilkan senjata baru sistem rudal pertahanan udara FK-3 BSN China, untuk pertama kalinya di hadapan masyarakat umum, dikirim lewat pesawat angkut Y-20 milik China. Rudal pertahanan udara FK-3 sampai di Serbia pada April tahun 2022 lalu, kemudian baru pertama kali muncul di hadapan penduduknya pada akhir pekan kemarin. Menurut para ahli asal China, rudal pertahanan udara FK-3 yang muncul dalam latihan militer akhir pekan lalu, merupakan pembuktian pengembangan pertahanan nasional Serbia. Dikutip dari Global Times, diketahui latihan militer untuk tampilan publik ini terjadi di pangkalan udara Batajnica, dekat Beograd pada Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022. Untuk rudal pertahanan udara FK-3 yang dimiliki Serbia, ternyata merupakan versi ekspor dari rudal udara HK-22. Presiden Serbia, Aleksandar Vučić, mengatakan rudal dan perangkat militer lainnya yang dikirimkan China, bukan dimaksudkan sebagai ancaman untuk negara sekitar. Alih-alih ancaman, Vučić menyebut ini bukti pencegahan Serbia terhadap penyerang potensial di kawasan Balkan. Lebih lanjut, pakar asal China membeberkan analisis menarik mengenai kemampuan rudal pertahanan udara FK-3 yang dimiliki Serbia itu, yang mana telah menunjukkan keunggulan teknis dari senjata itu. Disebutkan, FK-3 ini merupakan jenis rudal yang masih menggunakan landai peluncuran miring, yang berarti dapat membantu peluncuran mencapai jarak lebih jauh. Dengan peluncuran landai, FK-3 telah membuat sistem lebih ringan dan sederhana dibanding versi vertikal. Lebih istimewa lagi, FK-3 merupakan rudal pertahanan udara satu-satunya di dunia yang menggunakan panduan mode ganda, yang menggabungkan perintah ditambah sistem panduan komposit radar homing semi-aktif dan sistem panduan komando seluruh jalur. Ini berarti FK-3 akan sangat akuran pada jarak jauh dan pendek, bahkan sulit untuk diintervensi, menurut pakar China. Rudal pertahanan udara FK-3 telah sebanding dengan rudal Patriot AS. Sementara itu, kemunculan rudal F-3 buatan China telah disambut dengan rasa kekhawatiran pihak Barat, terutama di antara tetangga Serbia yang merasa terancam perdamaiannya. Sejauh ini, Serbia satu-satunya negara yang terpilih menjadi operator pertama rudal buatan China di Eropa.